Kamu bakar ya? Emang ada bakar? Ada. Boleh deh yang bakar. Oh, yang bakar. Oke guys. Ya. Ada yang bakar ya? Yang goreng bagian dada atau paha kak? Dada. Aku minta dada. Nasi uduk atau nasi putih? Ya. Nasi uduk atau nasi putih? Hah? Pilihannya ada dua. Nasi apa? Nasi uduk sama nasi putih. Nasi putih aja. Nasi putih aja. Kakaknya? Aku boleh nasi uduk. Yang bakar berarti nasi uduk bagian dada. Yang goreng dada juga tapi nasi putih. Putih. Ada tambahan lagi? Kamu pakai apa? Pete atau sayur asem atau kulit goreng? Kulit deh boleh. Kulit goreng boleh satu. Kulit satu. Pete enggak nih? Oke, minumnya seperti biasa, es teh manis. Es teh manisnya dua. Banyaknya pas itu, Pak ya. Jadi ini menu-menunya nih guys, tuh. Ayam ketebung. Alamatnya di Jalan Antasari ya, Kota Samarinda nih. Oke. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, sahabat makan. Kembali lagi di Adobe Makannya bersama dengan saya Surya. Oke, saat ini saya ada di Jalan Pangeran Antasari, Kota Samarinda, tepatnya di warungnya Nek Carlos guys, atau di Ayam Gedebuk. Ayam Gedebuk Nek Carlos, makan cuy. Tadi saya udah pesan ya sama Mama Keisha, makanan yang paling recommended. Karena saya belum pernah kesini, saya nggak tahu apa yang harus dipesan. Jadi saya pesan makanan yang direkomendasikan sama tempat makannya guys, atau warung makan. Ini bukan seperti warung ya, ini seperti tempat atau restoran ya. Restoran cepat saji guys, konsepnya. Nggak mirip seperti warung, tempatnya ber-AC, dingin, enak, bersih. Dan parkirnya juga enak. Lokasinya di Jalan Antasari, Kota Samarinda. Dan ini pertama kalinya kita kesini karena udah penasaran banget, pengen coba bagaimana rasa dari Ayam Gedebuk Nek Carlos yang ada di Kota Samarinda. Sambal agak kurang nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini makanan udah dateng nih. Saya udah pesan nasi uduk sama ayam bakar gedebuk Nek Carlos. Terus ada kremesnya nih guys, kremes. Ada cabenya sambalnya ini sambal yang originalnya. Dari aromanya dia terlihat ini sambal terasi. Terus ada seperti biasa tempe dan tahu guys. Sangat sederhana sekali, nggak ada lalapannya. Tapi ada taburan bawang goreng di atas nasi uduknya nih guys. Dan di sini saya mencium aroma dari ayam bakarnya guys. Kayaknya mantep banget nih. Oke, ya udah lapar. Langsung aja kita sikat dan kita review gimana rasanya nih. Penasaran banget karena udah lama di Samarinda, tapi saya baru punya kesempatan hari ini untuk makan ayam gedebuk Nek Carlos yang ada di Jalan Antasari, Kota Samarinda. Bismillah. Kita coba dulu nih kremesnya. Kremesnya seperti adonan tepung yang digoreng aja guys. Ya rasanya kurang, ya seperti gorengan tepung aja. Untuk sensasi supaya ada kremes-kremesnya kayaknya. Nah ini ayamnya nih. Wow, ayamnya lembut banget nih. Kayaknya di presto dulu atau diungkep. Size-nya juga oke. Okay. Size-nya juga lumayan ya. Kita cabe, kita pakai sambal yang original dulu. Kita cobain gimana rasanya pakai nasi uduk. Lumayan ya, ayamnya enak, empuk, berasa gurihnya, terus caramelize bakarannya, dikecapin ya, jadi sampai coklat gitu, coklat dari kecap kayaknya. Bumbunya masih ada di permukaannya, permukaan ayamnya. Ayamnya nggak keras, karena sebelum dibakar dia diungkep dulu. Ada tahu,
Pengen nyobain kulitnya. Oke, di sini juga ada kulitnya ya guys. Saya udah pesan juga kulitnya, kulit ayam. Kulit ayamnya makan kulit Keisha guys. Crunchy. Satu porsi berapa harganya? Aku nggak tahu. Tadi kita bertiga 100.000 pak. Jadi tadi mungkin harganya, saya kalau nggak salah tadi untuk harga ayam bakarnya mungkin di atas 20 ya guys, di bawah 30. Antara 28.000-an ya tadi ya, kalau nggak salah 23 atau 28.000. Nanti kalian bisa cek di deskripsi video ya guys. Namanya ayam gedebuk. Pikir saya ayam gedebuk itu adalah seperti ayam gepuk ya guys, ayam yang dipenyet begitu. Ternyata ayamnya nggak dipenyet, tidak ada geprekan atau tidak ada penyetan, ayamnya masih kencang. Jadi kira-kira yang digedebuk apa nih? Gak ada yang digedebuk ya? Oke, kan ada yang digebuk. Mungkin ayamnya jatuh guys. Bunyi gebuk. Di luarnya ayamnya berasa, berasa dari bakarannya ya guys, karena ada bumbunya nih. Tapi kalau udah menyampai daging, udah dagingnya begini, rasa bakarannya udah hilang. Kalau untuk sambelnya, kayaknya pedasnya kurang guys. Sambelnya masih seperti terasa seperti bumbu aja guys, bukan seperti sambel. Gak pedes ya? Sambelnya nggak pedes. Porsi daripada sambalnya ini terbatas ya. Jadi kalian yang doyan gila sambal harus irit makan. Karena nggak terlalu banyak guys. Disesuaikan dengan porsinya. Rasa bakarannya hanya di permukaan ayam. Dan rasanya enak guys. Bumbu bakarnya enak. Hmm.
crunchy banget. Bonnya. Enak. Kulitnya enak. Tempenya digoreng tepung. Tepung tipis. Kalau untuk rasa ayam itu gimana? Ayam goreng. Goreng kan bumbunya kerasa, enak. Ayam goreng bumbunya masih terasa, guys, terasa. Cuman kurang sambalnya kurang banyak dan kurang pedes. Sambalnya kurang pedes. Banget. Sambal ini kayak cenderung seperti bumbu ya. Seperti bumbu ya. Kalau kita kan doyan pedas ya, guys. Jadi ketika kena sambal yang enggak pedas itu seperti makan bumbu. Bakarnya nggak dibakar pakai bara, ini pakai kompor kayaknya. Ayam bakarnya lembut. Sambalnya kurang, guys. Tuh, tapi udah habis. Oke. Minum dulu. Makan udah habis, saya udah kenyang. Dan ntar buat teman-teman semua yang pengen tahu berapa harganya ayam gedebuk Nek Carlos, kalian bisa cek di deskripsi video Adobe Makan ya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa tetap enjoy dan santai di Adobe Makan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.